Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yudi Pramuka, tukang donat dari Parung, YouTuber tertua di semesta. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Jika Anda mengirimkan zakat mal kepada kami selaku Yayasan Pesantren Ojolali Indonesia, maka zakat mal Anda tidak bisa saya pakai untuk pembangunan Masjid Nam Syuhada Pesantren Tahfiz Al-Quran Ojolali. Mengapa? Karena zakat mal hanya bisa disalurkan kepada 8 kelompok sosial. Zakat mal hanya bisa diberikan menurut para ulama klasik maupun ulama yang mutaakhirin, ulama kontemporer, berdasarkan surah At-Taubah ayat 60, itu hanya bisa diberikan kepada 8 kelompok sosial. Zakat mal dan zakat fitrah pertama disalurkan kepada fakir. Fakir itu yang pertama, fakir itu orang yang tidak punya uang dan tidak mampu mencukupi kebutuhan pokoknya dalam kehidupan sehari-hari. Itu yang fakir, itu berhak mendapatkan sebagian zakat mal yang Anda kirimkan. Kedua, zakat mal itu hanya untuk orang miskin. Miskin itu orang punya harta sedikit dan tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan hajat, memenuhi kebutuhan hidupnya, kebutuhan pokoknya. Kemudian yang ketiga, zakat mal itu disalurkan hanya kepada amil zakat, yaitu kelompok orang yang atau panitia zakat yang mengelola, mengurusi pencatatan pendistribusian zakat. Yang keempat, zakat mal itu hanya bisa diberikan kepada keempat itu mu'alaf, orang yang baru memeluk agama Islam yang masih perlu dikuatkan keimanannya, boleh diberikan zakat mal atau zakat fitrah ya. Dan yang kelima, zakat mal itu diberikan kepada rikob atau budak yang ingin memerdekakan dirinya sendiri. Mungkin dalam konteks Indonesia itu tidak ada barangkali kan, sekarang sudah nggak ada perbudakan, tapi Abu Bakar bin Abu Bakar As-Siddiq itu mengeluarkan uang 70 ribu rupiah untuk memerdekakan Bilal. Waktu itu sebagai budak-budak di zaman Rasulullah itu masih ada. Dan yang keenam adalah zakat mal diberikan kepada ini, gorimin. Gorimin orang yang terlibat hutang. Dan paling banyak 1/8 tentunya dari 8 kelompok sosial, gorimin orang hutang, berhutang. Misalnya ada dana zakat 8 juta, itu dibagi 8, jadi paling banyak dia dapat 1 juta untuk gorimin itu. Kira-kira begitu secara sederhana. Dan yang ketujuh adalah zakat mal itu hanya diberikan kepada fisabilillah. Fisabilillah itu orang yang aktif dalam bidang dakwah, seperti ustaz, seperti guru-guru ngaji, ustazah, atau mahasiswa yang menempuh studi karena Allah, pelajar dan semacam beasiswa begitu. Itu orang-orang yang bergerak di jalan Allah, fisabilillah, karena menuntut ilmu dan juga mengembangkan ajaran Islam. Dan yang kedelapan, kelompok sosial yang kedelapan yang berhak mendapatkan zakat mal adalah orang yang yang Ibnu Sabil. Ibnu Sabil itu musafir ya, orang yang menempuh perjalanan bukan karena kemaksiatan, dan dia kehabisan ongkos, kehabisan bekal, dan perlu mendapatkan pertolongan bantuan untuk meneruskan cita-citanya menempuh satu tujuan yang bukan dalam kemaksiatan. Jadi 8 kelompok sosial itulah yang berhak menerima zakat mal Anda dan zakat fitrah Anda. Dan zakat mal itu tidak bisa dipakai, digunakan untuk membangun masjid Nam Syuhada Pesantren Ojolali. Jadi kami mohon para pemirsa sedikit memahami ini. Jadi jangan diniatkan zakat mal itu bisa untuk membangun masjid, tidak. Kalau ingin membantu pembangunan masjid Nam Syuhada,
itu berarti di luar zakat mal. Infak dari harta yang ada, setelah dikeluarkan zakat malnya, maka harta yang tersisa yang sudah dizakati itulah yang diinfakkan untuk pembangunan masjid. Rasulullah bersabda, man bana masjid dan lillah, banallahu lahu fil jannah. Siapa yang membangun masjid karena Allah, banallahu lahu fil jannah, maka Allah akan membangunkan sebuah rumah bagi orang itu di surga. Hadis riwayat Muslim. Dan bagi infak, orang yang berinfak tentu pahalanya itu tetap ya dijamin oleh Allah. Alladzina yunfiquna amwalahum billaili wan nahar, siapa orang-orang yang mengeluarkan infak hartanya, amwalahum billail, mengeluarkan infaknya pada malam hari, wan nahari, dan mengeluarkan infaknya pada siang hari, sirran wa alania, dan dilakukan dia mengeluarkan infak harta itu dengan cara diam-diam sehingga orang lain tidak tahu, atau wal alaniyah, dan juga infaknya itu dikeluarkan dengan cara terang-terangan, diumumkan di masjid, di YouTube-kan, dipublikasikan, falahum ajruhum 'inda rabbihim wala khauf 'alaihim wala hum yahzanun, maka mereka mendapatkan ajruhum, pahala 'inda rabbihim, di sisi Rabb mereka, fala khaufun, mereka tidak ada rasa takut, wala hum yahzanun, dan tidak ada rasa duka cita di dalam hati mereka setelah mereka itu mengeluarkan infak harta mereka dengan cara empat tadi, dengan di waktu malam atau di waktu siang atau malam pagi, atau dilakukan dengan cara yang terang-terangan, apa yang sembunyi-sembunyi, sirron wa alaniatan. Jadi mengeluarkan harta, mengeluarkan infak atau sedekah diumumkan itu tidak berarti pamer, tidak berarti flexing, karena dibenarkan di dalam surat Al-Baqarah yang tadi saya bacakan. Dan yang penting niatnya diperbaharui, niatnya diperbaiki, betul-betul infak fisabilillah, infak itu karena Allah, infak karena Allah ya, bukan karena yang lainnya. Insya Allah orang yang berinfak pada malam hari atau pada siang atau pada pagi hari dengan cara sembunyi-sembunyi, tidak ada namanya atau ditampakkan, saya namanya ini, jumlah yang saya kirimkan sekian untuk konfirmasi, itu boleh ya. Dan tidak ada unsur riya di situ, kecuali hanya kita yang tahu niat-niat kita itu berinfak, niat-niat kita itu berzakat. Silakan mendonasikan amal jariah Anda untuk program-program dakwah yang kami kembangkan. Yang terakhir kami mengembangkan selama bulan Ramadan ini adalah sedekah beras subuh. Sudah hari ke-21 selama bulan Ramadan, karena kita mulainya pada hari ke-7 apa ke-8 itu, yaitu satu box gerobak ada sekitar 30, saya siapkan tiap pagi 30 liter per liter di plastik itu untuk diambil ya oleh setiap jamaah subuh yang selesai sholat, ya pulangnya menenteng 1 liter beras ya, baik bapak-bapak maupun ibu-ibu maupun anak-anak, satu orang boleh mengambil 1 liter beras. Itulah sedekah sedekah beras subuh, dan dananya itu kami peroleh dari para donatur ya, yang menginfakkan hartanya baik berupa zakat mal atau infaknya, sedekahnya itu dialokasikan untuk memberikan beras ya, dalam bentuk beras kepada kelompok yang 8 tadi, yaitu salah satu kelompok miskin, orang yang nggak punya punya penghasilan sedikit tapi tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya, atau orang yang miskin ya, orang yang fakir yang enggak mampu seperti lansia begitu, yang enggak ada penghasilan dan tidak diperhatikan oleh keluarganya. Dan yang kedua, setelah sedekah subuh ya, sedekah beras subuh, kami memiliki program Sumur Utsman bin Affan, Sumur Wakaf. Sekarang kita patok satu titik itu 10 juta supaya tidak merepotkan yang ingin dapat sumur itu. Sekarang sudah ke-23 ya, kami ucapkan terima kasih, jazakallah khairan kathiran, yang sudah
membantu program sumur Utsman bin Affan, sumur bor, terutama yang terakhir kepada Bapak Haryanto di Grobogan Jawa Tengah yang sudah mendonasikan uang untuk sumur yang ke-22 di Ciomas dan yang ke-23 nanti di sekitar Parung ya. Bapak Haryanto dan juga kepada donatur yang lain yang sudah memberikan wakaf sumur ya, termasuk Hanif Dila ya, Hanif Dila untuk wakaf sumur bersama Bapak Haryanto dari Grobogan. Dan kemudian program kami selanjutnya adalah program membuat masjid 1 miliar 2 lantai yang sudah dibangun sampai 119 hari adalah Masjid Namsuhada 2 lantai di atas tanah wakaf Bapak Haji Paramarta. 2 lantai, 1 lantai pertama ukuran 6x10, lantai kedua 6x13, sambil membebaskan tanah sekitar, tanahnya sekitar 300 meter, nanti nyambung 400 meter tanah wakaf dengan nazir Yayasan Besar Jolali, dan dana yang 400 meter itu hasil dari partisipasi Bapak Ibu Kakak Saudara semua, adik saudara semua selama 2 tahun terakhir membebaskan tanah senilai 400x750 ya. Jadi sekitar 300 juta. Tetapi di antara 400 meter itu dengan 120 meter yang sekarang ada masjid, di tengah-tengahnya tanah milik orang lain 300 meter dan insya Allah kita bebaskan menjadi tanah wakaf, tanah pembebasan tanah wakaf 1 meter dihargai 1 juta dan kita ya Samsung Jolali memerlukan 300 juta bersama bangunan masjidnya kira-kira 1 miliar insya Allah nanti terbangun insya Allah 2 lantai pesantren Tafisa Al-Quran Jolali bersama masjidnya insya Allah. Dan yang ketiga program gerobak dakwah Pesantren Jolali sudah gerobaknya sudah mencapai 23 ya gerobak untuk para pedagang, ibu-ibu yang berdagang yang membawa nasi uduk dan juga goreng-gorengan dengan gerobak kecil ukuran 1 meter kali 50 cm dengan ban 2 memudahkan jalan dan memuat barang dagangan lebih banyak. Alhamdulillah mereka sangat bersyukur terbantu dan tidak lagi capek tangannya mengangkat dua tangan kiri kanan yang menjadi beban. Dan gerobak yang paling mahal itu 2,7 dan kita berikan gratis dananya dari para penonton sekalian. Dan yang berikutnya adalah rencana program banyak program tapi itu dulu ya, sudah 19 menit. Jadi moga-moga bisa dipahami perbedaan penggunaan hal zakat mal. Sekali lagi tidak bisa untuk pembangunan masjid dan zakat mal itu hanya untuk 8 kelompok sosial yang sudah kami jelaskan tadi. Begitu juga kami menerima ya zakat mal, akan menyalurkan zakat mal dan juga zakat fitrah. Khusus untuk zakat fitrah itu perorangan dan harus disalurkan sebelum sholat Idul Fitri 1 Syawal, sebelum dilakukan sholat 1 Idul Fitri itu harus sudah dibagikan. Sementara zakat mal tidak tergantung batas waktu ya, kecuali zakat mal itu haruslah harta simpanan harus berumur 1 tahun 1 haul 1 tahun dan harus tersimpan dengan nisab dengan ukuran tertentu yaitu senilai ekuivalen dengan 83 gram emas. Kalau 1 gram emas itu 1 juta maka harus senilai 83 juta baru bisa dizakatkan. Setahun sekali emas perhiasan itu 2,5%-nya. Dan itulah zakat mal. Dan tetap tidak bisa untuk membangun masjid kecuali di luar zakat mal. Jika Anda ingin membantu membangun masjid, niatkanlah bukan dari zakat mal. Zakat mal hanya untuk fakir miskin, kemudian amil zakat panitia, kemudian mu'alaf, kemudian gharibin, orang yang terlibat hutang, atau orang yang
rikob terlibat hutang atau gharimin rikob budak, dan kemudian yang ke-8 adalah fisabilillah, dan terakhir hanya untuk kelompok sosial yang disebut ibnu sabil. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.